Ini luar biasa ya. Memang ada ini komunitas tahajud, jadi ngajak semua orang memanfaatkan waktu di sepertiga malam. Nah, tapi, tapi ya, namanya juga kadang-kadang kan, uh, kalau lagi begini nih, mungkin mengingatkan saudara ya, kan, itu masih nggak uh, ada tujuan yang lain. Cuma hanya memang tujuannya membangunkan. Tapi kalau dipakai buat anak-anak muda, nah, ini nih, kadang-kadang suka ada yang suka salah mengartikan untuk bisa pdkt. Wah, suka modus-modus bangunin orang, bangunin temennya yang supaya sholat tahajud. Janjian bareng supaya nanti di tahajudnya minta didoain, ada namanya dia di sana. Ah we gitu, katanya. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Apakah bisa mendapatkan pahala nih bagi orang-orang yang bangun sepertiga malam? Hanya mendapatkan uh, perhatian. yang pengen mendapat perhatian, agak disebut namanya di dalam doa yang sedang dekat dengan dia. Mau izin Ustaz Syam nih, anak muda yang jelasin deh. Silakan, iya Allah, dia mau nikung sepertiga malam, tapi ngabarin dulu gitu yeah. kalau yeah. saya nggak bisa mengalahkan dia dari segi ini, izinkan saya mengalahkan dia dari sepertiga malam. Saya izin tahajud dulu ya. Iya, ah. yeah. ini sama. <laughs> aja yang ini sama aja yang merubah istilah pacaran menjadi istilah taaruf gitu kan dia rubah istilah pacaran Dek karena Islam melarang pacaran kita taaruf aja ya kapan kita bisa nonton eh sama aja kalau misalnya oh, taaruf itu beda istilah aja gitu jadi jangan pernah yang namanya merubah antara satu istilah di syar'i syar'i kan gitu Uh, aku alay, ah, kalau manggilnya ayah bunda, kita kan udah mau hijrah. Kita panggilnya abi umi aja, iya, Allah bahaya banget karena mengistilahkan satu uh, yang namanya mengatasnamakan Islam. Hati-hati, uh, teman-teman sekalian, tanpa bermaksud mengguru ataupun mengajari, saya tidak bermaksud bahwa saya lebih soleh daripada teman-teman. cuman begini, Allah katakan dalam Surah Al-A'raf. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Di ayat sebelumnya ketika Allah sudah mengizinkan Iblis untuk keluar dari syurga, Iblis bilang begini قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقَوْذَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Kata iblis sama Allah begini, ya udah kalau gitu izinkan saya Tuhan untuk menggoda manusia lah. Aku udanna, saya akan menghalangi mereka dari sirat akal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Hebatnya ayat ini karena terjemahan Indonesia sangat terbatas. La aku udanna, mereka terjemahkan dengan para guru kita menerjemahkan dengan menggunakan kata menghalangi. Tapi sebenarnya la aku di sini dari kata ko ada. Ko ada artinya adalah sebenarnya ko ada itu artinya duduk duduk di sini qaudanna di sini duduk adalah seperti orang misalnya di studio dia udah nunggu duduk di luar sambil bersembunyi sambil pegang tongkat kita keluar dia langsung hantam gitulah la qaudanna itu artinya begitu setan dan iblis itu akan menghalangi kita dengan cara seperti demikian uh, trap gitu dengan cara jebakan salah satu jebakan setan adalah bangun sepertiga malam yang kalian pikir itu adalah untuk tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah tapi ternyata waktu itu kalian pakai untuk modusin cewek-cewek itu cara setan, cara iblis menggoda manusia. Enggak pernah dia bilang, "Jangan dekatin, tidak, tapi bangun dulu, seperti yang malam pura-pura dibungkus dengan kebaikan." Ada satu ayat yang menarik dalam Al-Quran: "Jangan fikir, setan itu ada dalam hal-hal buruk." Allah suruh kita, kalau kau mau ngaji, baca Quran, berlindunglah dari setan. Berarti kita mau ngaji aja, ada setan di situ. Berarti keburukan bisa dibungkus dengan kebaikan. Keburukan itu terbungkus rapi dengan kebaikan. Contohnya apa? Contohnya orang disuruh ngaji. Ngaji kebaikan bukan? Kebaikan. Baca Quran kebaikan. Oh kebaikan luar biasa. Tapi kata Allah, Iza qara'tal Quran mau ngaji, Ista'if billah. Minta perlindungan kepada Allah Mina syaitanir rajim. Karena setan bisa maju masuk dalam pengajian. Setan bisa masuk dalam sepertiga malam. Setan bisa masuk. La'atiannahum bimbaini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama ilaihim aiman dari yamin yamin kanan kalau kita bilang the right thing kanan sebelah kanan sesuatu yang kanan pasti kita pikir right itu adalah kebaikan benar kebenaran tapi setan datang daripada aimanihim yamin dari sebelah kanan berarti kebaikan itu membungkus keburukannya jadi kembali pada niat-niat masing-masing kenapa tahajud dilakukan di sepertiga malam karena supaya enggak ada orang yang tahu tapi, Anda melakukannya, bukannya tidak ada orang yang tahu Anda malah bikin TikTok guys enaknya bangun sepertiga malam lo bisa nikung dia di sepertiga tiga yeah. malam <laughs> akhirnya tadi yang apa yang dilakukan jadi sia-sia iya, betul. jadi gitu ya jadi segala sesuatunya kita harus hati-hati juga betul. karena berbicara masalah tentang kebaikan ini ternyata banyak juga yang di dalamnya itu ternyata ada kejelekan-kejelekan yang dibungkus dalam kebaikan jadi kita mesti waspada nah bocah yang ada di rumah jangan kemana-mana setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya kita masih membahas tentang